Okay guys, sebelum korang tengok video ni, jangan lupa untuk like dan komen di video saya dan jangan lupa untuk follow media sosial saya. Back to the video. Hello dan assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Fidau CH dan di video kali ni aku akan melanjutkan part 2 game The Spike Volleyball. Tanpa berlengah-lengah lagi, jomlah kita main. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Hidupkan loceng guys bagi enable. Okay, jom kita main. Persediaan pertandingan. Okay, pada episod yang lepas, kita sudah berjaya menyelesaikan peringkat 2 Sekolah Menengah Handbit Perlawanan Latihan. Peringkat 2 ni pun sebenarnya waktu apa tu? Part pertama pun ada problem jugalah daripada segi permainan sebab macam aku nak main tapi dua round tu asyik kalah je. Itulah masalahnya sebab aku pun pemula, tak pernah main bola jaring kat real life dengan dunia nyata. Jadi lepas tu aku bagi tukar dia punya mode jadi auto dan alhamdulillah elok boleh main. Jadi sekarang ni rasanya tak ada masalah lah kalau kita nak main lagi bola tampar tu. Jadi jom kita lanjutkan. Kita akan tekan masuk peringkat ketiga. Okay guys, selamat datang di part 2 The Spike Volleyball. Kami berusaha dengan bersungguh-sungguh dan hampir tidak menang. Jadi apabila dengar lawan cuma bagi muka pada kami, maruah aku rasa tercabar. Wah, sangat gentleman ni guys. Bukan itu saja, mereka juga bukan pemain permulaan Handbit Height. Mereka cuma sandaran. Oh, pemain sandaran diorang. Hah? Jadi mana semua pemain pemula di kelas tambahan? Oh, jadi yang kita lawan tadi tu diorang pemain sandaran. Faham, faham. Ini masa peperiksaan. Jadi grade berbanding hobi. Memanglah kita perlukan, kita harus lebihkan grade berbanding hobi. Biarlah, kami bermain bola tampar hanya untuk suka-suka, bukan untuk jadi profesional, betul? Dan jadi menang tak dapat dielakkan. Betul, 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 betul. Jadi menang pula. Jadi memang tidak dapat dielakkan. Mari kita lupakan masalah dunia nyata dan kalahkan pemain barisan kedua, Handbit. Okay, let's go. Tiger Speed versus Sekolah Menengah Handbit. Let's go. Yang ni, apa ni yang ada? Sebenarnya hari tu nak tekan tau, tapi tengah problem, tengah main bola tampar tu problem, jadi stres waktu part 1. Jadi kita tengok ni benda sebenarnya yang ada Jeho Siwo ni, nama pemain eh? Oh, kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih pemain. Okay, let's go. Selamat datang di dalam Game The Spike Volleyball Part 2. Let's go. First, kita akan hidang. Harap-harap tak lupa lagi cara main dia. Padahal baru hari tu main. Set, kita ambil bola. Nice. Okay, dia akan ni. Rejam dekat. Eh, tak kena, tak kena. Tak masuk, tak masuk, tak masuk. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Let's go, let's go. Dia kalau macam dekat tengah bola tu, kena rejam jauh lah jawabnya. Okay, ni rejam dekat. Confirm. Set. Nice. Tepat sasaran. Okay, let's go. Kita hidang lagi. Okay. Musuh dapat. Dia nak smash. Sedia. Eh, sempat. Kita akan rejam dekat. Oh, okay. Dia dapat. Kita nak rejam dekat, dia dapat. Okay, dia nak smash. Yes, sempat ambil bola. Nasib baik. Okay, come on. Set. Okay, boleh. 2-1. Tiger Speed dan Sekolah Menengah Handbit. Okay, dia nak smash. Sedia. Set. Hey, dia masuk. 2-2. Okay, tak apa. Ada harapan lagi. Okay, set. Kita ambil bola. Sedia. Rejam dekat.
Nice, masuk. Aih. Tak dapat. Dia dapat ambil bola. Terkena jaring. Serius, sebaik. Tak masuk lagi dalam jaring kita. Okay. Smash. Bolehlah. Walaupun smash dia tak berapa OP kan. Okay. Let's go. Service. Ni mesti nak rejam jauh. Sempat ambil. Nice. Okay, rejam dekat. Set. Yes, tepat sasaran. 2-4. Come on. Lagi satu. Okay. Tunggu. Set. Tak sempat. 3-4, guys. Memang betul-betul sengit perlawanan kali ni. Okay. Ambil bola. Standby rejam dekat. Tak dapat. No. 4-4. Tak apa. Salah. Saya tu smash awal. Excited sangat. Okay. Come on, please. Set. Nice. Tepat sasaran. Apakah menang? Oh, belum. Masih ada lagi. Okay, stand by. Dia nak rejam jauh ni. Sempat ambil. Cepat bangun. Okay, nice. Rejam dekat. Please, kena. Set. Yes. 6-4. Kita menang. Yes. Kita memenangkan untuk round kali ni. Dan kita tengok iklan dulu, tapi saya akan skip. Okay, sabar. Alamak, 1 bintang je. Okay, tak apalah guys. Kita tengok iklan dulu, tapi saya skip dulu video ni. Okay guys, kita dah berjaya memenangkan round tu tadi. Sorry kalau korang dengar bunyi macam orang bertukang. Sebab kat rumah saya ni memang ada orang tengah bertukang. Okay, kembali kepada game. Kita sudah berjaya menyelesaikan round tadi. Dan sebenarnya kita dapat juga tahu yang sebenarnya sekolah menengah handbit tu sebenarnya dia ambil pemain apa entah tadi sampingan. Lebih kurang macam tu lah, dah lupa. Yang pemain asli dia kata tengah exam atau apa lebih kurang. Sebab dia orang nak kejar grade dari berbanding hobi. Sebab kan dia orang ni main sebenarnya bukan nak real sangat pun. Dia orang main sebagai hobi je. Menang kalah itu adat, orang kata. Okey, jom kita lanjutkan. Satu lagi perlawanan yang sukar. Betul, memang sukar sengit tadi. Kalau macam ni, kita mungkin boleh pergi ke Kejohanan Kebangsaan. Wow, Kejohanan Kebangsaan guys. Wah, siapa ni? Jaehyun Nam. Kita tak pasti lagi tentang tu, betul. Walaupun kita dah nampak macam perfect tadi main, tapi tak pasti lagi lah guys, serius. Jaehyun. Hai, apa khabar Siwo? Bukan ke kamu tinggal di asrama sejak berpindah sekolah? Wah, dia tinggal asrama eh. Ya, tapi kadang-kadang aku pulang pada hujung minggu. Okay, paling penting, nampaknya kamu tubuhkan kelab bola tanpa di tempat lama yang membosankan ini. Wah, dia perli kita guys. Hebatnya, macam mana kamu jadi jurulatih? Macam mana kamu cari jurulatih? Jurulatih? Kami sebenarnya tak ada. Kita orang sebenarnya macam belajar sendirilah main bola tanpa. Wah. Wah. Aku jurulatih. Wah. Kena marah kau. Ha, kamu jurulatih? Ya, ada masalah? Aku memang nampak biasa je, tapi dulu aku merupakan pengatur handalan di sekolah menengah yang berprestij. Wah, ternyata perempuan tu OP juga, guys. Betul ke? Dulu kamu pemain. Okey, kalau begitu jadilah jurulatih kami. Ish, sudah senang je nak ambil. Dia tengah marah tu. Sakit hati tu. Aku kena pergi dulu. Memang seronok tengok kamu main bola tanpa. Lain kali aku datang tengok kamu main lagi. Okey, yolah. Dah nak pergi. Lain kali biar kelab bola tanpa kita main sama-sama. Perlawanan ini mungkin agak sukar, betul? Apa tu? Sebab tahap
kami sangat berbeza. Baiklah. Wah, dibanding-banding ke tahap kita, guys. Baiklah, aku akan lebih kerap berkunjung. Okay, baik, baik, baik. Kenapa tu teruknya? Yelah, dia menyindir. Dia macam menyindir kita punya kelab pula. Risau. Okay, guys. Rasanya sampai di sini je untuk part 2 The Spike Volleyball. Kalau korang nak tengok part 3, stay tune dulu. Saya akan buat pada 2 hari lagi kot, tak tahu, atau beberapa hari lagi. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe, guys. Hidupkan loceng bagi enable untuk melihat kelanjutan The Spike Volleyball. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum.